Terlihatkan pertukaran mark. Kita akan saksikan sebentar sahaja lagi. Dari Zulkifli. Tetapi cantik di situ dah oleh Syamim. Tidak membenarkan Nur Syahrul Ilan. Naim yang tidak dapat. Hantaran ke atas tepat kepada Mak Yor yang tidak dapat mengawal bola tersebut. Dan foul diberikan oleh pengadil kita iaitu Rizwan Musni. Lihatkan sekali lagi. Lakukan oleh Mak Yor. Sepak bola untuk Harnis Langor FT. Mereka melupakan. Lihatkan Mak Yor mempunyai ruang untuk menghantar bola. Hantaran cukup cantik. Tadukan tidak ada di situ. Syahnoor Syahrul lepas itu dulu. Mencari ruang. Lepas tiga pemain di situ. Hantaran cukup baik mencari Zulkifli. Tidak di situ. Dikeluarkan. Masih lagi dalam kawalan. Hari Selangor FT. Syahrul dengan hantaran cukup baik. Tetapi. Masih lagi dalam kawalan. Pemain Hari Selangor FT. Syahnoor Syahrul. Hantaran yang menarik mencari Mayo cuba di situ masuk. Gol yang pertama yang dijaringkan oleh Nur Syahrul Idlan Talaha. Satu gol berbalas dua pada minit ini. Hantaran yang cukup menarik tepat ke arah Nur Syahrul. Pan bola itu masuk. Perlawanan merancak kembali. Kini satu gol membezakan kedua-dua pasukan ini. Lukas Warren kepada Nasir. Nur Syahrul sekali lagi kepada Zulkifli. Cuba untuk jeruang Nur Syahrul. Tidak dapat di situ. Dikeluarkan serta merta daripada kanan. Nur Syahrul membantu dari segi ruangan yang akan diberikan. Nur Syahrul sekali lagi lepas itu. Lukas S. Canturu pada Nur Syahrul. Lepas itu Nur Syahrul tetapi bola telah pun keluar. Lantas diambil oleh Nur Syahrul. Lihatkan sekali lagi. Cuba untuk mencari Zuki. Tampanan siapakah yang berada di situ. Nur Syahrul cuba untuk mengambil bola. Ini Selangor FT cuba untuk mencari ruang pada Nur Syahrul. Berpusing beliau di tengah padang. Kehadapan kepada Zulkifli. Kepada Nur Syahrul. Cuba untuk melepasi satu. Adakah beliau dapat melepasi dua? Ke belakang kembali. Tidak dapat pada Ali Hafizi. Tandukan ke atas kembali. Bola bersama Nur Syahrul. Hantaran daripada Nur Syahrul. Mencari rakan di atas. Tandukan ke dalam. Daripada. Sekali lagi. Tandukan. Lonjakan yang cukup baik dilakukan oleh Fikri. Untuk Immigration FC. Immigration harus tenang mempertahankan kubu mereka. Passing dah kelihatan. Nur Syahrul cuba untuk melakukan rebatan. Tidak di situ. Lakukan oleh masa penuh di UiTM.